Di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka Allah semakin banyak mengingat kita. Kata Allah, "Fadzkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, kita selalu ingat apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu ingat dunia, maka Allah tidak ingat kita, ya. Maka jika ingin diperhatikan oleh Allah, ingin cari muka di hadapan Allah, ya. Ya, kita ingin cari muka. Saya pun ingin cari muka di hadapan Allah. Hamba seperti saya banyak sekali. Hamba seperti Anti banyak sekali. Tapi bagaimana Anti bisa mendapat perhatian khusus dari Allah? Di antaranya banyak berzikir. Banyak berzikir. Dengan baca Al-Quran, zikir terbaik baca Al-Quran. Ya. Maka saya ingin sampaikan, yang membuat kita bahagia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah kebahagiaan dengan membaca firman-firman-Nya. Demi Allah, Anti tidak akan bahagia dengan melihat lawakan, lelucon yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Itu hanya kebahagiaan sementara, bukan masuk ke hati. Betapa banyak orang suka ketawa ke TV, melawak-melawak, ternyata dia menderita dalam hatinya. Ini itu menunjukkan bahwasanya tawa mulut itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan suatu yang ada di hati. Ada orang dia tentram, terkadang dia menangis karena baca lantunan Allah, tapi dia sangat bahagia. Bukan berarti orang ketawa ke TV berarti dia bahagia. Enggak. Kalau ternyata ketawa ke TV orang yang paling bahagia, tentu para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak, mereka juga banyak bermasalah. Ada yang morfinis, ada yang ini, ada yang masalah keluarga, ada yang macam-macam. Memang orang banyak ketawa kemudian bahagia. Tidak, bahagia itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda ingin bahagia, kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagia sementara kita tidak pernah ingat Allah? Hari-hari lewat, Al-Qur'an tidak kita baca. Lembaran-lembaran Al-Qur'an tidak kita baca. Kita punya Qur'an, kita kasih tanda merah. Enggak pernah berubah tanda itu. Kapan mau khatam Quran? Gak pernah kita baca. Sebagian orang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen. Dia bahagia dengan netizen. Kalau netizen komentar, "Masya Allah, Umu, Masya Allah, cantiknya Umu, bajunya beli di mana Umu, kuenya di mana, Umu dari mana Umu." Wah, wow, bahagia berbinar-binar. Kayaknya kebahagiaannya pada netizen. Kalau gak ada netizen yang komentar, dia gak bahagia. Ya, kebahagiaan Anti jangan digantungkan kepada netizen. Kebahagiaan Anti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran. Banyak berzikir. Apa usahanya zikir pagi petang? Apa usahanya kita naik mobil? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak yang mau kita baca. Banyak yang mau kita baca. Semakin kita zikir kepada Allah, semakin memperhatikan kita. Karena Allah berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat engkau. Semakin banyak kita berzikir, semakin kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu, ini jelas. Orang yang sering mengingat Allah, dia akan bahagia. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah, sibuk dengan dunia yang lainnya, kata Allah, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, "Fa inna lahu ma'isyatan dzanka," maka bagi dia kehidupan yang menyengsarakan. Dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Anti kira orang kafir bahagia, tidak bahagia, hati mereka sengsara. Anti kira orang memiliki uang yang banyak akan bahagia, tidak bahagia kalau dia jauh dari Tuhannya. Dia tidak bahagia. Mungkin kita terpedaya melihat dia dengan kekayaannya, melihat dia dengan rumahnya yang mewah. Dia tidak bahagia. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Allah berikan kepada orang yang mengingatnya. Orang yang ya berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu orang yang bahagia. Ya. Oleh karenanya para hadirat, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hati kita bisa bersih, jangan lupa untuk banyak berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita, latih diri kita. Saya sering sampaikan, ini ibadah zikir, ini ibadah yang ringan, bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa saja bisa melakukan, tidak harus ustaz. Siapa yang susah mengatakan alhamdulillah, subhanallah, semua kita hafal. Tetapi kapan kita tergerak mengucapkannya, jarang yang melakukannya. Ya. Apalagi kalau saya mobil sama kawan, tiba-tiba kita astagfirullah, astagfirullah, ustazah. Sadar ya, sadar. Jadi candain, cuek aja, biar kita setiap astagfirullah, astagfirullah, saya banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita ngobrol ketawa lagi, zikir lagi, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kita praktekkan.
Dan itu saya katakan kurang hidup di tanah air kita. Kalau saya di Madinah atau di Mekah, itu hal biasa. Ketemu kawan-kawan samping, sambil kita berjalan, kita ketawa, itu tengah-tengah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Itu biasa. Ya. Supir taksi aja kadang-kadang beristighfar. Sambil kita dibawain supir, dia astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Rabbana walakalham. Sambil dinyetir. Ya. Jadi karena sama, seperti kalau misalnya ada syekh-syekh datang ke Indonesia, saya temani dia, dalam mobil kita ketawa-ketiwi, ngobrol, ketawa-ketiwi. Kadang saya ngakak, dia ngakak juga. Tapi di tengah-tengah itu tidak lepas dari zikir. Sudah hal yang biasa. Nah kita ini malu untuk mulai zikir. Karena dianggap soalim ya. Sejak kapan umur begitu? Jadi akhirnya lisan susah untuk beristighfar. Padahal orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih.